Asyap TV. Selamat datang di Asyap TV guys. Gua Bobby Builder. Hari ini gua mau memperkenalkan makanan gua. Gua The Predator. Satu-satunya mungkin manusia yang hidup di planet ini sang predator guys. Nah, ini gua telah hadirkan makanan yang biasa gua makan. Gua mau kenalin kepada kalian semua, yang jelas lu pada boleh makan jika ada bimbingan dari sang pencipta. Kalau enggak jangan makan guys karena sangat berbahaya. Anyway, gua mulai dari yang muda-muda dulu. Terong bagi gua, gak tau buat lu apa-apa. Ini biasa ya. Yang jelas cemilan gua tiap hari ini. Bagi gua ini namanya terong. Karena memang wangi. Nah, mungkin kalau tempat kalian namanya pare guys, tapi gua terong. Nah, ini makanan gua sajikan buat kalian. Jangan sekali-sekali kalian tiru. Nah, di sini guys. Kalau kalian biasanya makan lobster, makan udang, kalau gua makannya ini. Nah, sebelum kita loncat ke sini, gua tunjukin dulu nih. Kalau tempat kalian apa namanya? Telur. Ini namanya 1000 years old egg. Nah, Bang biar tahu nih. Telur warnanya biasanya warna apa? Kuning. Kuning. Ini hitam. Hitam sehitam-hitamnya. Coba abangnya mau cium dulu. Ya, kamera cium. Cium dari sini. Cium doang, cium dikit. Mana? Oke guys, kalau gua biasanya nggak makan pakai ini ya guys, nggak enak. Gua bisa makan begini. Mantap. Kalau gua biasanya makan ini namanya tuh, kalau tempat kalian mungkin lemon, kalau gua namanya jeruk. Favorite gua jeruk mandarin begini bang. Ya bang enak. Memang tiada duanya kalau jeruk ini. Bentar lagi gua tunjukin dulu sesuatu yang mungkin luar biasa. Nah guys, kalau namanya ini jeruk lemon ya, ini namanya Broto Wali. Sudah pernah cicip? Nah, hah? Jamu kan itu? Tahu Broto Wali ya? Abang ini belum tahu. Oh belum tahu. Ini biasa bang, ini enak nih. Sebelum saya cicip, saya mau tunjukin abang dulu. Cicip aja bang, lidahnya bang. Jangan bang. Enggak. Baik. Enggak bener. Baik. Tidak beracun. Tidak beracun. Tapi pahit. Beneran. Tapi pahit. Enggak. Gini aja. Enggak gini. Enggak beneran. Lidahnya jojornya. Iya. Udah pahit. Pahit? Lagi syut. Aman ya? Aman bang, aman. Enggak hilang. Barokan lagi. Kalau saya begini bisa biasa. Ini Broto Wali guys. Welcome to the jungle kata orang. Dan itu biasa banget. Next, gua tunjukin lu. Nah, ini guys. Ini adalah cabai Carolina Reaper yang sudah dikeringkan. Dan itu pedes banget. Terakhir yang makan ini, teman saya namanya Vicky Prasetyo. Makan dua, dan hampir gagal syuting katanya. Kita makan.
Nah, ini guys. Nah, ini guys gua namanya Natto. Kalian bisa beli online ya. Produk ini banyak sekali gua coba di channel YouTube gua. Bobby Builder namanya. Oke. Dan bagi sebagian orang enggak tahan katanya. Bagi gua tuh biasa banget, biasa predator. Ini guys. Nah, sebelum gua coba, mungkin abangnya coba dulu. Jangan dong, saya nyobain terus lah. Dikit ekan tadi ke Pak. Gak apa-apa, yang lain aja. Ini bang. Dikit aja om. Dikit beneran. Ayo, dapat uang loh dari saya loh. Saya aja. Iya. Up semuanya. Ayo bang, dikit aja bang. Mulai A. A dulu. A dari Jepang itu. Besar. Enggak. 2 2 3. 2 2 3. Kok baunya aneh? Iya ya, 2 2. 2 2. Enak mayo nih. 2 2. Matang kan? Matang. Halal, halal, halal. 2 2. 3. Di sini gua mau tunjukin guys. Ini dia. Mother of spice in the world. Ramuan cabai yang terpedas sepanjang sejarah kemanusiaan. Yang belum pernah direview oleh YouTuber lain se-Indonesia. Bukan sombong, tapi bener. Ini namanya Mad Dog, oke? Ini satunya cabai, ramuan cabai yang terpedas di dunia. Tak ketolong. Nah, guys, yang sebelum berakhir, saya mau kasih tahu kalian, inilah makanan saya selama ini yang membuat gua sampai sejauh ini dijulukin sang predator. Nah ini guys, namanya kelabang. Oke. Bagi gua ini adalah semacam rasa lobster ya. Ya. Bagi sebagian orang ini nggak biasa, tapi bagi gua ini biasa dan gua yakin banyak sekali orang makan ini, tapi yang mungkin versi masaknya. Di sini gua mau tunjukin kalian. Ya, bukan sombong, tapi memang ini apa adanya. Tiap hari gue makan satu ekor tiap hari, guys. Guys, aku mau kenalin kalian satu platform investasi yang bisa jadi penghasilan tambahan buat kalian. Aku tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform ini bisa bantu aku untuk mendapatin penghasilan tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari, analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Nah, kalian bisa pilih ada dari 14.000, 140.000, sampai yang lebih tinggi jumlahnya. Bentar, aku pelajari dulu ya guys, arah grafiknya. Coba aku pilih naik guys ya. Kita cek dulu. Kita tunggu guys. Nah, sukses guys. Jadi langsung aja yuk investasi di Binomo. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi aktivitas baru aku. Dan juga untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal 140.000, kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian pilih garis 3 kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Buat kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo juga menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya link ada di bawah ini ya guys. Nah, aku punya kode promo buat dapetin bonus deposit di akun kamu. Jadi download aplikasi Binomo sekarang ya guys. Yang mau lebih jelas, cek link yang ada di bawah ini. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Kelabang ini biasanya hidup di ini guys, di tempat gambut ya, tempat yang sunyi senyap ya, nggak banyak orang tahu. Nah, gua tutup dulu guys ya, biar nggak kemana-mana. Nah, jadi kita bisa fokus untuk makan. Nih, ini besar nggak bang? Besar. Besar. Kalau diukur berapa senti nih bang? 20. Yuk, saya kasih 1 juta yuk buat abang makan.
Gak mau. Gak mau. Ini saya makan ya, Bang ya. Rasanya dan ini berikutnya guys, kalau ini rasanya memang seperti lobster. Lobster rasanya. Kita bisa makan juga? Bisa dong. Ini. Biar tahu rasanya enak loh, Bang. Ini, Bang. Enggak mau. Yakin? Yakin. Enak loh, Bang. Nah, kalau tadi guys ya sudah makan kelabang dan rasanya seperti lobster. Sayangnya teman-teman di sini enggak mau sih ya. Kalau mau sih lebih seru. Ini kalau tadi rasanya kayak lobster, ada bau sedikit pahit-pahitnya gitu, tapi kalau ini benar-benar seperti kepiting dan rasanya, aduh, kalau gua sih bener tiap hari harus makan guys, ya tiap hari harus makan. Ini namanya apa? Apa nih Bang? Scorpion ya, tuh saya akan jadi guys nih. Nempel ya, nempel Bang, nggak mau lepas. Oke, kita makan seperti mantap. Nah guys, rasa lobster, rasa kepiting, jadi tinggal kalian pilih aja. Oke, yang terakhir guys, ini adalah sesuatu yang dimana-mana gua keliling selalu memberikan kenangan. Kenangan antara hidup dan mati. Di sini ada sendok sedikit aja. Saya kasih secul segini doang. Ini kalau tim yang lain lihat itu malu katanya, segini doang. Nah, oke, kita cari dulu orangnya. Dengan Mbak siapa? Caca. Mbak Caca umur berapa? 24. Sudah berkeluarga? Waduh, sangat sayang karena ini terakhir Mbak Caca akan cicip cabai. Mbak, ini kan Mad Dog. Iya. Biar Mbak tahu, ini saya peruntukan buat penggemar cabai sebenarnya. Oke, siap ya? Insyaallah. Oke, cicip aja. Enggak, di kuman. Dikit lagi. Pedas? Pedas. Banget. Mayan. Maya, cuma Maya. Pedas. 1 sampai 10? 8. Sudah 8. Karena 5 menit lagi akan menjadi 100. 8 ini. 9. Harus sudah sampai hidung. Kalau jenisnya apa? Aduh. Pedas? Pedas? Sudah 10? Sudah 10? Cekukan. Artinya kepedasannya levelnya lebih. Dan ini akan berlanjut sampai 3 jam kemudian. Masih pedas? Masih. Apa pedas? Iya. Semakin diminum semakin pedas. Selamat datang di penjara Bobby Builder guys. Sampai nangis. Belum nangis kok. Nah, biasanya tuh air mata berlinang dia. Ini Mbak. 200. Makasih ya. Yeah. Guys, seperti gua bilang, sebagai penutup di Asia TV, gua coba ini guys. Oke. Okay. Jangan coba-coba guys. Jangan coba-coba guys. Oke. Okay. Nah.
Jangan coba guys, seperti saya bilang, setetes saya mematikan. Salam easy guys, saya Bobby Builder, sang predator. Mulai naik. Wow. Sudah lama saya makan ini. Dan terakhir saya makan sesendok juga di channel saya yang hampir membuat saya mati. Mudah-mudahan di channel Asyap tidak hal yang serupa yang terjadi, guys. Itulah saya Bobby Builder yang sudah menunjukkan kepada kalian semua penonton Asyap dimanapun berada. Mudah-mudahan menghibur, dan sekali lagi video ini boleh kalian tiru tapi dengan supervisi Tuhan Yang Maha Esa, guys. Jika tidak, lebih baik jangan. Saya Bobby the Predator, sampai jumpa di video Asyap selanjutnya. Salam Bobby Builder, salam easy. Gan. Nih, segini doang. Kalau aku masuk rumah sakit gimana, Bang? Saya tanggung jawab semuanya. Ini dapat uang loh nih. Coba lihat apa ini? Ini Mad Dog. Gak akan pernah lihat, Abang. Ya. Bersihin. Oh, bersih nih. Belum udah bang. Bang, ya ya. Tolong dong. Oh, ini cuma cicip dong, pedas. Wih, habis. Kemana bang? Kemana? Tolong dulu bang, tolong dulu. Bisa. Gimana rasanya? Udah berapa lama, weh? 4 hari. Aman, Bang? Air. Sama jadi. Dia minum jadi. Satu sampai 10. Pedasnya berapa? 10. Langsung nyebar dia? Ya tambah nyebar, minum. Jangan minum. Semakin minum sampai jadi. Saya pernah makan satu sendok. Pakai ayam goreng gitu. Enggak, mentok gini-gini aja. Makanya gua sekarang kau kasih orang sedikit doang. Bang, ini pakai apa hilang ini, Bang? Pedas ya. Oke. Okay. Di sini, Bang. Oke. Okay. Kalau cuma di tenggorokan enggak apa-apa, kalau sampai lambung yang berbeda. Enggak, ini beda cabenya. Aman. Gua air mata. Perasaan ini, Bang. Oh, enggak ada papanya. Enggak apa-apa, enggak ada papanya. Saya makik bisa sanggup sampai 10 biji sekali makan. Iya. Karena ini agak banyak, kita kasih. Kirain bercanda tadi. Hah? Benar. Hilang ini pedesnya langsung. Oh, benarnya hilang. Oh, ini dia. Woi. Serius ini, Bang? Serius? Oh, terima kasih. Iya. Kalau Abang mau 1 juta boleh, Bang. Aku tambahin lagi. Sendok ya? Iya. Panjang.